Viral penerjun payung TNI nyasar ke rumah warga di Ciganjur, Jakarta Selatan. Viral foto seorang penerjun payung anggota TNI tersasar ke rumah warga di kawasan Ciganjur. Jaga Karsa, Jakarta Selatan, Kamis 9 Februari 2023. Dari foto yang diunggah akun Twitter, Ed Acema dan Nana menyebut penerjun itu tersasar hingga mendarat di rumah warga karena angin kencang. Terkait foto viral tersebut, Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam Melisendra memastikan penerjun payung itu selamat setelah mendarat di rumah warga. Dalam foto yang beredar, terlihat anggota TNI itu masih menggunakan seragam lengkap dengan helm dan parasut berwarna abu-abu yang menjuntai ke tanah. Multazam mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis siang, sekitar pukul 11.01 menit Meski begitu, Multazam mengatakan belum mengetahui identitas dan satuan pasti prajurit I tersebut. Sebab, sesaat setelah kejadian, prajurit tersebut dijemput rekannya.